Assalamualaikum dan selamat pagi ya. So kita bincang kita punya soalan yang sudah saya beri pada kamu. Kita start dari belakang lah, okay? So yang saya bagi dengan kamu tu sampai muka surat 34 lah. Kalau kamu tengok sana ada 34 daripada 125 yang di tepi itu, okay? Tapi kalau di sini dia 32, okay? Tapi tidak apalah, okay? Sebab dua muka surat tu yang dia punya cover dengan tu lah, dengan dia punya muka surat. Alright, ah. So ini adalah nombor 32. Dia suruh soalan ini adalah soalan exam lah, 2018-2019 batch. Draw a flowchart to solve the following problem. And then what you want to do is to display the even numbers from 100 to 700 and add the total of the numbers and then display the total sum. Okay. So kita kena, so ada banyak cara lah. Dia ada beberapa cara. Sama ada kamu guna modulus ataupun kamu tambah 2. 100 and then kamu punya increment tu kamu tambah 2 lah. Tambah 2 dia jadi 102 kan, tambah lagi 2 dia jadi 104 sampailah 700. So cara yang pertama adalah guna increment, kita tambah kita punya counter itu sebanyak 2. Okey. Macam biasalah kita start and then apa yang dia mau display even numbers dan juga add the total of the number. Apa number ni? Total of the even numbers lah, the itu merujuk kepada even numbers, okay? And then display the total sum. Jadi kita kena ada kita punya, kita kena initialize lah total kita, which is equals to 0, okay? Alright. Okay, start macam biasa. And then initialize total. Macam biasa macam tu. And then kita initialize capnya total. Total equals to 0. Okay, initialize. Okay. Initialize total, which is equal to 0. Lepas tu kita punya counter. Counter kita start dari 100, okay. Counter which is start from 100 lah, okay. Kita punya counter start dari 100 yang ini. And then dia punya simbol itu adalah rectangle lah. Asal persamaan macam ada equal-equal, itu semua proses, bahagian proses itu semua adalah rectangle lah dia punya tu. And then counter from, gak ada juga. Okay, from artinya, from itu artinya termasuk 100 dan juga 700 lah. Alright, so counter kita buka kita punya while lah, sebab ini berkaitan dengan looping lah. Counter is less than and equals to 700. Okay. Kita, okay, artinya kalau counter itu inilah counter sekarang 100 kan, and then kalau counter itu less than 700 dia boleh masuk lah, okay? Dia boleh masuk. Saya punya flowchart ni tidak berapa cantik kan? Nanti kamu kasih cantik lah kamu punya flowchart, so dia tidak rata. Okay, kasih rata lah, tidak apa. And then total, kita akan total kita punya no, kita akan total equals to total tambah dengan counter lah. Okay. Counter. Sebab dia punya soalan sini, kita mau add dia punya total even numbers kan.
Jadi yang masuk ini 100, 100 ini even numbers, jadi dia akan add kepada total. Total asal adalah 0, oke? Okay? Total asal kamu adalah 0, dan 0 tambah dengan 100 ya, yang paling awal, oke? Okay, 100. Alright. Pas itu sebelum exit, sebelum kita exit kita punya loop, kita kena tambah kita punya counter sebanyak 2. Oke. Okay. Sebanyak 2 sebab selalu sebanyak 1 kan, selalunya sebanyak 1. Tapi oleh kerana kita mau dapatkan even numbers, oke, okay, even number, jadi kita tambah kita punya counter itu sebanyak 2 supaya dia jadi 102. Oke. Okay. Supaya dia jadi 102. Alright, and then dia akan baliklah ke atas. Ini. Oke. Okay. Alright, so sekarang kamu punya counter 102. Jadi dia akan masuk lagi while. Oke, okay, 102. Oke, okay, dapat masuk. Tambah lagi sini. Tadi sudah jadi 100, lepas itu tambah lagi. Tambah lagi ya, 100 tambah 102 jadi 202 lah. Okay. And then counter tambah lagi 2 jadi 104. Tambah lagi dalam total jadi 106. Okay. So dia akan sentiasa jadi nomor genap. Okay. No, counter kamu ni akan sentiasa menjadi nomor genap sebab kamu tambah dia sebanyak 2. Okay. Kamu tambah dia sebanyak 2. Rata. Jadi sampailah dia pusing-pusing sampai last kali adalah 700. 700 yang inilah. 700 yang ini, and then bila dia masuk sini dia akan ditambah dengan 2 menjadi 702 walaupun dia nombor genap. Okey, tapi dia tidak boleh sudah masuk sebab sudah jadi false di sini. Okey, sudah jadi false. Jadi dia akan keluar daripada loop lah sini dan dia akan display. Dia akan display kamu. Alah, lupa. Display the total sums ya. Display even. Oh, dia mau display even numbers juga. Alright, so sebelum dia keluar sini, so hati-hati dengan soalan. Okay. Hati-hati dengan soalan. So kita kena display. Rupa-rupanya kena display even numbers. Jadi display. Sebelum dia exit. Saya salah. Dia buat dulu total. Oh ya, salah. Lupa. Saya lupa yang ini, sorry ya. Kita display dulu counter. Okay. Display counter yang sebab dia mau display even numbers kan. So display counter 100, nombor pertama adalah 100. Okay, display. And then barulah kita add kepada total. Total equals to total plus counter dan juga increment. Counter equals to counter plus 2. Okay, saya mula dari bawah. Sebab besok kamu punya UPS. Alright, so dia akan sini. Dan ini adalah true. Ini adalah false. So dia akan pusing. Dia akan display. Lepas tu total, add kepada total. Tambah dengan 2. Sampailah yang last sekali adalah 700. Lepas tu display 700 yang last sekali lah ni. Display 700. Lepas tu dia tambah sini, and then 700 tambah 2, 702. Okay, dia nombor genap, tapi dia tidak boleh masuk sebab syarat dia mesti less than and equals lah. Ada equals tu, tu yang tepi tu. Okay, yang kecil tu. Itu adalah equals. Yang ini ya, ini adalah equals. Alright, and then dia false. Lepas tu kita display dia punya total lah. Total. Dan stop. Okay, ini cara yang pertama. Saya kena tunjuk
dua cara ni lah. Okay. Okay. Alright. Satu cara lagi adalah guna modulus. Satu cara lagi adalah guna modulus. Kamu tahu saya tulis tepi sini sikit. Sini ya, tepi ni. Kalau nombor genap contohnya 100. Kalau 100 modulus 2 equals to 0. Kalau dia sama juga dengan 0, ini adalah even numbers. Even number. Right? Kalau apa-apa saja lah, tidak semestinya 100. Apa-apa saja nombor. Kalau dia ikut dia punya balance ni, dia punya balance equals to 0, dia adalah even numbers. Kalau n modulus 2, okay, does not equals to 0. Okay, does not equals to 0, ini adalah odd. Alright. Apa maksud modulus di sini? Modulus di sini adalah balance. Ini adalah bahagian. Bila kita bahagi, bila kita buat pembahagian panjang, okay, contohnya 10 lah. 10 modulus 2. Okay, maksudnya 10 ini kita bahagi dengan 2. Okay, 2 kali 5, 10. Bila dia meninggalkan baki, kosong. Inilah. Okay. Yang ini ni. Bila dia meninggalkan baki kosong, dia adalah even numbers. Okay. Kalau 11 modulus 2. Okay. Kalau 11 modulus 2. Okay, 2 kali 5, 10. Dia meninggalkan baki 1. Okay, 1 ini bukan sama juga dengan 0. Dia tidak sama juga dengan 0. Jadi dia masuk di sinilah. So kalau dia bukan 0, dia adalah odd numbers lah. Dia bukan even numbers. Dia adalah odd numbers. Semua nombor bila kita modulus 2, kalau dia sama juga dengan 0, dia adalah even numbers. Okay. Even numbers. Apa-apalah 100. Okay. Kalau 100, 2. 2 kali 50. 100. Dia punya baki adalah 0. So, even. So, ini maksud dia modulus. Ini maksud modulus. Modulus maksud ini modulus. Ha? Ini dipanggil sebagai modulus. Okay. Modulus. So, tujuan modulus mencari baki. Mencari baki inilah. Okay. Yang ini nih. Baki bila kita bahagi. Buat long division. Bila kita buat long division, dia punya baki berapa? Okay. Berapa dia punya baki? Jadi kalau kosong, artinya itu adalah even numbers. Kalau bukan kosong, contohnya 1, itu adalah odd numbers. So ini lagi salah satu cara untuk kita mencari, untuk kita membuktikan bahwa nombor kita itu adalah even ataupun odd. Alright. So, cara yang kedua saya buat sini di tepi ni. Tidak apa, lama sikit pun tidak apa. Okay, start. Macam biasa total sama juga dengan kosong. Total sama juga dengan kosong dan counter kita cakap n lah, okay. N kita start dari 100. Macam biasa sama juga. Sekarang saya jadikan counter saya sebagai n. Okay. Right. And then n less than n equals to 700. Okay. Alright, kalau true. Alright, kalau true. And then ada kita punya if. Okay. Kita punya if. Apa itu? jangan anu. Kenapa saya punya itu? Okay, jangan share screen. Alright. And then buka if. Kalau n modulus 2 equals to 0. Tengok saya punya equals ada 2. So kita mau compare.
Right. Okay. Artinya kalau N ini which is 100 lah, awal-awal dia ada 100 kan. Kalau 100 modulus 2, dia punya baki adalah kosong. Okay. Genap lah tu kan. Dia adalah even numbers. Jadi kalau even numbers, terus kita display. Display N. Okay. Display N. Lepas itu baru kita buat sama juga macam di sebelah tu. Okay. Total equals to total plus N. Tapi kita punya increment N plus 1. Okay. N plus 1. Alright, huh? Okay. Sekejap apa? Ini true. Kita akan display. Ini true. Lepas tu dia akan pergi sini. And then kalau false, dia akan terus ke ke sini. Dia tidak display. Okay. Eh. Nanti tertambah pula, sorry ya. Okay, salah, salah, salah. Okay. Okay. Selepas display, kita add kita punya total. Okay, saya salah. Total equals to total plus N. Alright. Ini kalau yang even. Kalau yang even, kita akan add kepada yang total. Lepas tu baru kita increase. Kita akan increase kita punya N equals to N plus 1. Kita tidak boleh gabung ah. Tidak boleh gabung dengan yang di atas. Sebab yang false ini dia akan masuk di sini. Right. And then gitulah kalau 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 genap dia masuk sini. Kalau ganjil dia akan masuk sini. And then dia akan tambah dengan. Kalau ganjil dia tidak akan tambah. Dia akan di sini. Dia akan skip semua ni. Yang dua ni. Tapi dia akan increase sebanyak satu. Kalau ini dua kan. Ini sebanyak satu. Jadi selepas nombor paling awal adalah 100. And then dia masuk ke sini. Dia akan tambah 101. And then dia akan ke atas. Ke atas sini. Okay. Okay, 101. Dan dia buat 101 itu ke sini. Okay, less than 700. Masuk. Okay, tapi bila 100 modulus 2, 101 kan ganjil. 102 modulus 2, dia tidak akan sama juga dengan kosong. Jadi dia akan false. Dia terus ke sini. Dia tambah lagi 1, 102. Okay, masuk sini 102, less than 700. Okay, true. 102 modulus 2, confirm kosong. Dia akan display 102 and then tambah lagi sini then 103 dan sini ganjil masuk sini 104 okay, masuk genap masuk sini 105 nah, macam itulah dikit begini 106 okay. 106 di lurus sini 107 okay, 108 di sini nah, macam itulah sampailah 700 sampai 701. Okey, bila 701 dia false. Okey, dia akan jadi false. And then barulah kita display total. Right, barulah kita akan display kita punya total and then program kita berakhir. Okey. Okay, so ini adalah false. Rata. So itulah. So ada dua cara lah. Eh? Ada dua cara. Okay. Ini nih. Klik resume. Okay. Rata. Macam itulah. 10 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
Tiga. Oh, kalau yang ini ada yang dapat, ada yang dua markah lah. Mungkin ini dua markah, ya, baru dia jadi 10. Tapi kalau ini boleh nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Oke. 2. Oke, red boleh. Oke. Contohlah markah deh. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8. Kadang-kadang ini satu markah jadi 9 dengan 10. Kadang-kadang dia setengah markah jadi 9. Oke, setengah sini jadi 9, and then ada Nina lagi. False true false nih. Kalau semua betul tambah satu markah. Kalau ada kurang setengah markah lah, okay. Yang true or false ni, okay. Begitu juga dengan kalau simbol salah, confirm salah lah, okay. Kalau kamu punya ini, kalau ini kamu letak paralelogram, confirm salah lah. Walaupun di dalam itu betul, tidak ada cana, tidak markah. Yang kalau siapa yang buat ini, mungkin ada dua markah, mungkin sini dua markah, okay. Mungkin sini dua markah. Empat markah, nah, macam itulah. Okay, sebab kalau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru dapat 7 markah. Mungkin sini mungkin dia bagi 2 markah kali. Yeah. Begitulah kalau ini. Alright, huh? So, ini cara dia. Okay, ini nombor, nombor apa sahaja. Okay, ini nombor 32 lah. Okay, so kalau ada soalan, tanya saja. Alright, so ini 31. Write a pseudocode to solve the following problem. Read and determine the larger and smaller between two. Print the larger numbers followed by the smaller number if they are not equal. Otherwise, print the message the number are equal. Read and determine the larger and smaller. Okay. If else selection, okay. So ini adalah soalan selection. If berapa 7 markah. Pseudocode saja ni, ya. So kita start dengan start lah. Start. Dia mahu dua nombor saja. So input number one dan juga number 2. Okay. Alright, so ada if read and determine the larger and smaller. Okay. If number 1 is greater than number 2, print the larger number. Okay. Big or small? Small, big. Macam apa-apa jangan sini malah. Large kah? Larger is equal to. Okay. Larger equals to, kalau nombor satu kan, number one, smaller equals to number two. Okay, and then this macam tu lah. Read and determine, read and determine, saya print the larger number. Okay, display. Larger, smaller. Okay. Else if sama juga number, as terbalik saja. Number 2 greater than number 1. Ini kalau terbalik. Jadi kamu punya larger itu
larger equals to number 2 sekarang, smaller equals to number 1, then display lah, display larger dan juga smaller, right? Else di sebelah sini, kalau dia sama, kalau dia cakap ini, otherwise dia cakap sini, artinya kalau dia otherwise, artinya kalau dia sama lah, else yang last kali ya, else display inilah the number are equal, display ada expression sana. The number are equal, and if n, okay, ataupun stop, itu ya 7 markah. So itu untuk nomor 31 lah. Siapa ada cara lain boleh kemukakan lah. Alright, next 30. Okay. Okay, 2017-2018. Right, with escalating price of fuel, the need to understand the car fuel consumption has become increased important. In April 2017, you have made 10 journeys. So you want to know the average fuel consumption for month of April 2017. Assume that your car read the mileage in kilometer km and also the fuel tank level L at the beginning and at the end of each journey. Okay. You have made 10 journeys in April. Okay, so kita mau cari kita punya identify input process output. Kita mau cari apa, dia mau cari ni average of fuel consumption. Okay, kita mau cari kita punya average of fuel consumption for April. So read the mileage in km and the fuel tank level is liter. Untuk mencari dia punya consumption, kita kena bahagi dengan 10. Fuel consumption for month. Okay, right. You want to know, macam mana kira dia punya, dia mau apa ni sebenarnya? Kenapa kita perlu masukkan kita punya mileage? Alright. So yang kita tahu dalam 2017, dalam bulan April 2017, dia ada buat 10 perjalanan, 10 kali perjalanan, dan dia mau tahu average fuel consumption of month of April. Artinya dia mau tahu berapa average daripada setiap dalam 10 perjalanan itu, berapa liter yang dia guna, okay? Berapa average fuel consumption untuk setiap kilometer kali ini, okay, untuk setiap kilometer. Artinya, alright, tahu sudah. So dia ada 10 perjalanan, okay, 10 journey, 10 journey. Okay, each journey ini dia ada mileage lah, dia ada mileage in km, dan dia ada juga masukan
and also the fuel tank level later at the beginning and at the end. Assume that your car read the mileage in km and also the fuel tank level L at the beginning and at the end. Okay. At the beginning and at the end of each journey. Alright. Then kalau kita gas masuk berapa liter? Okay, tak apalah. Kita assume dia punya, dia memang ada sedia minyak lah. And then kita mau tahu berapa liter dalam, kita mau tahu dia punya liter sini, dia punya fuel, fuel consumption dalam liter. Okay, ini yang dia akan masukkan setiap 10 perjalanan tu lah. Mungkin journey yang pertama 10 km, okay, 10 km. Jadi kalau 10 km mungkin dia guna 3 liter, macam tu lah, okay, 3 liter. Nah, itu yang dia 3 liter, right? And then begitulah. Lepas tu perjalanan kedua, perjalanan ketiga, perjalanan keempat. Jadi mileage itu dia akan campur. Okay, contohnya 10 km, and then mungkin dia punya penggunaan minyak adalah 3 liter, macam tu lah, okay. And then dia punya mileage itu dia ada 10 kali kan, jadi dia akan campur ke 10-10. Fuel pun begitu, dia akan campur. Lepas tu dia akan bahagi lah, okay. Dia akan bahagi kilometer itu dibahagi dengan dia punya fuel kan, dia mesin ini average fuel. Average fuel itu dia bahagi dengan kilometer lah kan, ya, dia bahagi dengan kilometer. Ya kan? Susah juga kan? Dia bahagi dengan kilometer. Bukan. Ah ya, repetition. Ini adalah repetition lah. Si Roy. Repetition sebanyak 10 kali. Apalah, kita anu saja, masukkan dulu. Okay, input kita adalah mileage, km dan juga L. Alright, sudah diberi ya. So kamu kena gunalah. Proses repeat. Repeat input 10 times. Okay. Repeat input 10 times. Lepas tu find, lepas tu sini calculate average of fuel. Fuel consumption. Consumption, okay. And then demi output, output dia display average lah. Display average of fuel consumption. Okay, itu saja dia punya. Dia punya apa tu lah? Dia punya IPO. So ini satu markah, artinya ini setengah, ini setengah. Ini dua markah, ini satu markah, ini satu markah, yang ini satu markah. Okay. Alright. Okay, kita buat dia punya apa dia mau buat ni, apa dia mau minta. Okay, flowchart. Okay. Start sini, start. And then 10 kali AKN equals to 0. Ini counter kita. N equals to 0.
Fuel pun kosong, fuel equals to kosong, mileage pun equals to kosong. Alright. Oke, masuk dalam. And less than 10. Kosong, oke. Okay. And less than 10. Oke, okay, kalau true, input KM dan juga L, right, and then fuel, mileage dulu, mileage equals to mileage tambah KM, fuel equals to fuel tambah dengan L, alright. So dia akan tambah di sana dan kita punya N counter, N kita akan increase, N equals to N plus 1. Alright. Ini kalau true. Alright, so dia akan repeat. Masuk di sini. Oke. Okay. So dia akan sentiasa tanya lah. Sentiasa tanya. Sampai 10 kali dia tanya. And then, bila sudah 10 kali, dia akan jadi false. Alright. Dan di sinilah kita mau kira kita punya. Fuel tambah dengan L. Kita punya fuel. Fuel bahagi dengan KM. Okay. Average equals to fuel kita bahagi dengan kilometer. Kenapa kita mau bagi dengan kilometer? Kita mau tahu dalam 1 kilometer berapa minyak yang digunakan. Itulah dia punya. Itulah yang diminta. Nanti saya cek balik lah apa dia punya. Alright, and then baru kita display lah. Display average. Dan barulah kita stop. Alright, inilah. Okay. Ada soalan? Tiada, senyap. Okay. Macam inilah soalan PSPM kamu lah nanti. PSPM kamu nanti akan face to face lah. Bukan online. Face to face nanti kamu akan disuruh balik ke college. Masa tu kamu saja yang ada. So kita punya bahagian ni, kita punya bos lah, kita punya bos, dia mau juga buat face to face. Jadi kamu kena balik pergi college dan ambil exam saja, semata-mata untuk ambil exam. So harap semua dapat datang lah. Okay, next. Oh ni sudah. Oh ini tadi. 953. Okay, kita buat ini. Okay, ini lagi kita buat. Write the pseudo code based on the following input, process and output. Ini punya input mark dengan passing mark. Process compare mark and passing mark. Display fail if mark is less than passing mark. Otherwise display pass. Kalau sama, tiada. Okay. Alright, so input dia suruh buat pseudo code. Senang saja ni. Start input ikut saja dia mark
dengan passing mark. Ini kita compare if mark is less than passing mark, fail. If mark is less than passing mark, so display fail. Otherwise else lah ni. So ini adalah else. Else display pass. Okay. Artinya else ni artinya mark dia melepasi passing mark. Okay. And if stop. Okay. Markah dia ada 4 markah. 1, 2, 3. Wih, banyak pun ini. So ini satu markah. 1, 2, 3. Cuma boleh 4 ya. Ini satu markah, ini setengah markah. Ini setengah markah. Selalunya ini satu markah. Yang ini selalunya satu markah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, okay. So, ini satu marka, ini satu marka, ini satu marka. Oke, okay. So oleh karena ini tidak ada marka, else. Artinya kalau kamu tidak ada else di sini, kamu akan ditolak markah lah, tiada lah markah sini. Okay. So mesti ada else di sini baru kamu dapat markah. Ataupun mungkin begini. Sini setengah, sini setengah. Nah, macam itulah. Dan akan tolak markah kalau kamu tiada stop dan juga tiada start. Tolak setengah markah kalau tiada satu, tolak satu markah kalau dua-dua tiada. So itulah dia punya kepentingan di sana. Alright. So sampai di sini saja kita. Nanti kamu akan ada UPS besok pukul 11. So harap semua jawab. Siapa ada yang belum hantar lab test kah? Lab test 3. Sila buat ah. Tapi markah tu akan kurang lah sebab tidak adil dengan yang hantar on time, yang hantar ke hari Isnin. Okey, dia akan kurang 2 ataupun 1 markah. Walaupun full mark. Okey, so sampai di sini saja. So kita jumpa lagi esok pada pukul 11 pagi ya. Okey. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. All right, thank you very much. Sambung. Thank you, sir.